lagi di channel aku Lenzy Mew. And so, pada video kali ini kita bakal lanjutin lagi main Minecraft Sun SMP Season 5. Yoi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, Kak Lenzy itu di belakang rumah siapa, Kak Lenzy? Pastinya ini adalah rumahnya Rian, guys. Enggak. Ini rumahku, guys. Jadi aku udah ngerjain rumah ini dari malam tadi, cuy, ya. Dari malam sampai pagi. Dan jadilah seperti ini. Dan asal kalian tahu, kalian pasti tahu lah ya, aku tuh gak terlalu jago nge-build gitu kan. Nah, jadi aku di sini mengikuti tutorial dari channelnya Dioroz, guys. Thank you Dioroz atas tutorialnya. Dan jadilah seperti ini. Looking nice gak sih menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar, oke? Nah, jadi di sini aku udah banyak banget perubahan lah ya, guys. Aku juga udah pindahan dikit-dikit gitu kan, dari yang rumah di bawah gitu kan menjadi rumah yang di sini gitu kan. Nah, sekarang aku juga udah bikinin rumah buat para rakun nih, guys. Jadi ini adalah rakun family ya. Nah, kalian tahu kan ya, kalau rakun ini tuh misalkan dikasih makanan seperti ini, mungkin kalian sudah melihat dari videonya Emon maybe, atau mungkin video-video member Sandy yang lain. Oke, aku bakal praktekin nih. Nah, mereka pada minta, mau apa? Mau ini apa? Roti? Mau apa kalian? Oke, monggo, diambil rotinya. Nah, lihat guys, look at that. Mereka setelah ngambil rotinya langsung dicuci, cuy. Look at that, so kawaii. Kawaii banget gak sih? Dicuci loh, gila. Rakunya pinter banget ya, guys ya. Sebelum makan harus dicuci dulu. Nah, di sini aku udah bikin saikinya juga. Kalau ini adalah rakun family ya, jadi aku yang bikin. Jadi aku bikin by Lenzy Mew juga gitu loh, biar pada tahu juga kalau misalkan ada yang berkunjung ke sini gitu kan. Nah, langsung kita menuju rumahku, guys. Di sini juga udah aku bikin saikinnya biar tidak dibikin aneh-aneh lagi ya sama Arfan gitu loh. Ya Arfan ya yang jadi sus di sini, padahal Emon sebenarnya yang nulis itu, guys ya. Oke lah, jadi kita bakal langsung masuk, cuy. Welcome to my home. Nah, di sini aku deretin apa sih namanya ini, armor stand ya, yang mana nanti aku bakal pakai ketika aku sudah tidak menggunakan armorku lagi, guys. Nah, lihat ini udah ada diamond kan? Udah ada diamond kan? Diamond armor. Nah, nanti selanjutnya mungkin bakal ada armor-armor lain gitu kan. Sembari ini juga kan modnya itu banyak banget gitu loh, jenis armornya gitu loh, guys. Nanti bakal tau lah ya armor apa aja yang udah aku dapetin gitu loh. Oke, lanjut, kita bakal ke atas. Nah, di sini adalah kamarku, guys, dan juga storage roomku kan. Oke, by the way, di sini aku pengen ya, begitulah guys, armorku sudah hampir hancur dan aku sudah tidak kuat lagi menggunakan armor diamond ya. Nah, aku sekarang pengen mempunyai armor yang baru gitu loh, guys. Faktor kemarin tuh kan aku mancing-mancing gitu kan. Kalian pasti pernah lihat lah ya. Dari video member Sans yang lain, yaitu adalah boom, yes, Neptune Bounty. Kalian tahu lah ini isinya apaan? Yes, isinya armor-armor gitu loh, armor-armor dari Neptune gitu loh, guys ya. Dan ini ngegacha ya, cuman banyak banget sih ini. Aku nggak tahu ya, aku bisa buka semuanya atau enggak. Soalnya ini aku dapetin dari mancing gitu loh, guys ya. Oke, kita coba buka satu deh. Kita bakal dapat apa gitu kan? Oke, jadi caranya itu kayak gini doang. Waduh. Nah, dapet. You have been given satu Neptunium. Atau mungkin kita harus ini dulu kali, guys ya. Kita harus buka-buka semua dulu kali ya. Seperti ini dulu maybe. Kita hancur-hancurin gitu kan. Oke, aku dapat Neptune Bounty versi yang chestnya nih, guys. Kita coba buka ya. Jebret gaming. Dan aku bakal mendapatkan apa nih? Kalau aku beruntung aku bisa langsung mendapatkan armornya nih, guys. Oke, kita lihat. Oh, dapat satu Neptunium Ingot ya. Nah, Neptunium Ingot ini bisa kita pakai untuk membuat armornya gitu loh, guys. Waduh. Dapat chest plate-nya langsung. Waduh. Hoki, guys. Hoki pertama nih, guys. Kita buka lagi ya. Oke, langsung buka.
Ya, dapetnya jelek guys. Jadi ini ada zongnya ya guys ya. Mengsedih emang ada zongnya cuy. Aduh, aduh ya udah. Yang zongnya kita letakin aja semuanya di sini ya. Biar tidak memenuhkan inventoriku gitu loh guys. Oke, kita taruh-taruhin lagi. Jebret, jebret, jebret. Lalalala, ini banyak banget sih guys ya. Ini pertama kalinya aku membuka Neptune Bounty sebanyak ini cuy. Oh my god, sangatlah satisfying sekali sih ini ya. Oke, kita buka-buka lagi. Let's go. Buka. Oke. Aduh, dapat jelek guys. Ampas. Kita buka lagi. Oke, satu Neptunian Ingot. Nice, nice, nice. Neptunian Ingot. Nice. Buka lagi. Jelek. Alright, never mind. Never mind. Masih ada dua lagi. Jelek guys. Jelek semua. Sumpah ini jelek semua. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih banyak guys, masih banyak. Sabar, 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 sabar. Semoga aja nih aku bisa mendapatkan satu set Neptunium ya. Kalau nggak salah aku masih ada lagi sih ya di rumah lama aku gitu loh. Kita bakal buka semuanya dulu nih, biar enak gitu kan. Oke, jebret, jebret. Dan terakhir, oke sip. Tinggal kita hancur-hancurin. Semoga tidak clear lag guys, semoga tidak clear lag ya. Sumpah, takut-takutan gitu loh. Nanti kayak kemarin lagi ketika Mas Joli ngejatuhin ini kan weaponnya gitu loh. Oke, mari kita buka lagi the moment of truth. Boom. Waduh, 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 waduh. Nah, oke, dapat satu lagi. Nice, nice, nice. Jebret, dapat satu lagi. Oke, nice. Dapat satu lagi. Mantap. Dapat dua guys. Wow. Pertama kali dapat dua biji dalam satu chest. Mantap, 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 mantap. Mantap banget ini guys. Oke, dapat tiga. Let's go. Let's go. Oke, dapat satu lagi. Terakhir. Yes, ampas. Bagus. Bagus. Oke. Cukup nggak ya? Kita butuh berapa lagi nih by the way? I don't know. Mungkin aku bakal mencoba dulu untuk membuat ya. Soalnya aku nggak jago matematika gitu loh guys ya. Mohon maaf. Neptune, Neptune, Neptune. Ingat, where are you? Neptune, ingat. Nah ini dia guys. Ada 14 biji. Aku udah dapet chest plate-nya sih ya. Berarti sekarang aku tinggal helm, sepatu, sama celana ya kan? Cukup nggak sih ya guys ya? Aduh cukup nggak ya? Oh di sini juga ada weaponnya ya guys. Oke, kayaknya weapon sementara aku nggak bakal bikin dulu. Mending armornya aja gitu kan? Oke, aku bakal bikin helmnya dulu. Maybe. Oke, aduh nggak cukup sih ini guys ya? Nggak cukup guys. Kurang dua lagi. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti aku bakal cari-cari lagi sih guys ya. Kurang dua lagi, nanggung banget ya ampun. Aduh, tapi aku bisa bikin weaponnya sih. Ini lebih kuat ini atau ini ya? Oke, aku bakal mencoba untuk memakainya. Oh, look at me. Aku sangatlah mengseram sekali bentuknya guys ya. Oh my god, nanti aku bakal encan-encan sih guys ya. Sementara aku bakal pakai kayak gini dulu lah ya. Karena belum full set gitu loh guys. Ya udahlah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita letakin di armor stand dulu gitu loh. Untuk koleksi dulu nih. Yes. Nah, tinggal sepatunya. Berarti ya sepatunya kurang nih. Oke, now karena ini malam hari, mending aku tidur dulu enggak sih ya? Kayaknya tidur dulu deh biar aku bisa keluar dengan aman gitu loh tanpa armor gitu loh guys ya. Oke, semoga tidak ada yang nge-cancel. Ohayo gozaimasu. Oke, nah sekarang aku pengen liatin kalian sesuatu nih guys ya. Kalau aku sudah memanen-manen hasil dari panenku di sini guys ya. Aku liatin ke kalian hasilnya nih sekarang. Jebret. Nah, look at this guys. So many kentang, terus wortel gitu kan, padi gitu loh. Dan ini masih banyak lagi karena belum kupanen nih. Kayaknya udah pada tumbuh belum sih? Oke, udah pada numbuh nih guys. Tinggal kita satisfying, tidak ada clear lag kan. Oke, sudah clear lag. Oke, aman sih harusnya. Jebret, satisfying. Wuh, satisfying sekali boy. Nah, satisfying moment ya guys ya. Aduh, ini momen paling aku suka sih guys ya, ketika memanen tanaman gitu loh guys. Aku nggak tahu sih nanti aku bakal bikin satu lagi atau dua lagi atau tiga lagi maybe. Soalnya ini satu aja jujur aja udah capek banget gitu loh, nanam-nanam baliknya gitu kan guys ya. Oke, nanti saja aku bakal nanam balik. Sekarang aku pengen lihat hasil dari semuanya nih. Jadi aku di sini ngefilter yang di sini tuh khusus untuk hasil panennya dan di sini khusus untuk bibit-bibitnya gitu loh guys ya. Nah, sekarang aku pengen menjual bibit-bibit ini nih guys.
pengen ku jual bibit-bibit ini, tapi kayaknya dengan slot segini masih kurang nggak sih? Well, di sini ada yang namanya backpack, guys. Kita bisa bikin backpack, tapi cara membuat backpacknya ini adalah hal baru gitu loh. Aku pengen nyoba gitu loh, guys. Well, by the way, ini Busway. Aku pengen liatin ke kalian juga. Kalau di sini tuh kan aku biasanya dulu, inget gak sih kalau kalian subscriber lama aku pasti nonton ketika aku main Sans SMP season 3. Di situ aku rang no lab. Paling no lab ya, rang 1 guys ya. Dan sekarang di sini juga ada sistem rang, guys, di mana ada berbagai macam juga sih, kayak ngebunuh monster, paling no lab gitu kan, builder gitu loh. Nah, sekarang aku pengen liatin ke kalian kalau aku ada di rang 1 online, guys. Yoi, look at that. 14 jam aku rang 1, gila. Ini jujur aku gak sadar banget sih, guys, kok bisa aku rang 1 gitu loh. Padahal aku main kayak biasa aja gitu kan. Well ya, begitulah Lenzimil, tidak tahu waktu ya, yang penting main gitu. Oke lah, lanjut to the topic. Kita bakal membuat yang namanya backpack ini, guys. Aku pengen warna biru sih sebenarnya, tapi aku gak punya wool biru. But ya, kayaknya bisa dibikin. I don't know, kayaknya gak bisa karena di sini gak ada yang namanya domba. Minim sekali domba, guys. Yang ada cuma sapi ya, itu pun juga susah banget nyarinya kemarin gitu loh. Tuh, di situ aku bikin farm sapinya nih. Lihat. Nih, farm sapinya nih, ngelek. Mana sapinya? Nah, muncul, guys. Nah, disinilah aku mengambil-ngambil yang namanya letter. Karena di sini kita membutuhkan letter, cuy. Tuh, ada banyak tahap untuk membuat letter hasil akhirnya, guys. Ya ampun, butuh 5 doang sih ya. Oke. Bisa lah. Paling tidak kayaknya aku masih punya letter sih ya. Moga punya, please. Letter, where are you? Letter. Oh iya, di sini kan aku letakin. Nah, ini dia letter. Oh my god, gimana lah cara bikinnya ini, guys? Soalnya untuk membuat backpack kita membutuhkan yang namanya sewing ini loh, sewing table ya. Nah, kita untuk membuat backpack itu awal-awal tuh kita membutuhkan yang namanya bone letter nih. Bone letter itu bisa dibikin dari letter biasa ya. Oke, aku penasaran ini first impression banget gimana cara bikinnya sih? Oh, langsung ya. Oh, langsung, guys. Oke, aku butuh 5. Oh no, ternyata ada limitnya ya. Oke. Kalau nggak salah cara bikinnya begini. Kalau nggak salah sih ya, begini nggak sih? Oke, sewing spool. Nah, ternyata sewing spoolnya ini ada batasannya, guys. Ya ampun, baru tahu aku. Jadi beberapa kali bikin doang dong. Oh my god. Oke, udah dapat 5. Dan sekarang kita harus nge-smelting letternya. Alright. Berarti kita butuh furnace. Nah, kita butuh 5 tanned letter. Dan kita bisa membuat backpack, tapi kita butuh white wool juga. Nah, kebetulan banget, jadi tadi kan aku krisis wool kan ya. Aku nanya gitu loh, guys, ada yang punya wool nggak? Nah, ada member yang berbaik hati nih, guys. Yaitu adalah Odo Kentang. Jadi dia ngebolehin aku buat ngambilin wool-wool yang ada di base-nya, cuy. Nah, base Odo itu kan di deket, yang deket perkemahan para villager itu loh. Nah, aku disuruh untuk nyukur-nyukurin itu gitu loh. Thank you Odo atas wool-nya. Nah, dan ini hasilnya, guys ya. Nah, ini dia hasilnya, 3 ini, cuy. Oke, dari 3 warna kayaknya aku bakal pakai yang cyan aja, yang rada-rada mirip biru lah ya warnanya, karena itu adalah warna kesukaanku, guys. Alright, apakah tenet letter sudah jadi? Tinggal 1. Sip. Oke, okay, one more. Waduh, aku dapat achievement, guys. Menandakan aku ini pertama kali membuat ini ya. First impression, cuy. Test like an old you ya. Alright, satu lagi mana? Sip. Nah, sekarang tinggal kita bikin gimana nih caranya? Kita bikin beginian, terus taruh begini, bukan? Cyan backpack. Yoi, mantap. Let's go. Gimana nih cara makainya? Oh, satu backpack isinya bisa kita taruh 18 biji ya. Oke, ini kayaknya udah cukup ya, guys ya. Alright lah, udah cukup sih. Udah bisa sih kita jual-jualin ya. Ini first impression juga, aku bakal ngejual hasil panen dari base-ku ini, guys. Nah, gila, banyak banget gak sih, guys ya.
Banyak banget guys, ya Allah, gimana nih cara masukinnya? Kita letakin, nah begini, carrot sama kentang deh, kentang di sini. Oke, carrot sama kentang di sini. Oke, sip. Masih ada, masih banyak banget. Oh my god. Cukup please, please cukup. Please cukup, please cukup. Oh, dapat achievement lagi. Not knock space again. Aku harus bikin banyak-banyak kayaknya nih ya backpack nanti kayaknya, guys. Oke, kalau nggak salah di rumah masih ada lagi. Soalnya aku sempet bikin juga rumah kaca gitu di sebelah rumahnya. Karena ya emang dari channelnya Dioros itu, rumahnya itu di sampingnya ini ada rumah kaca. Nah, ini dia guys. Jadi di sini aku nanemin yang namanya kentang. Yes, kentang, kentang. Nah, hasilnya aku taruh di sini, jebret. Nah, walaupun nggak banyak sih, tapi ya paling tidak buat jaga-jaga aja kalau aku butuh tambahan gitu kan ya. Oke, kayaknya udah penuh banget nih inventoryku ya. Masih ada satu slot lagi sih. Oke, aku penuhin dulu deh. Oke, sepertinya segini udah cukup nggak sih menurut kalian? Soalnya di sini aku masih ada slot dan aku nambahin juga ikan-ikan gitu loh. Ikan-ikan hasil dari mancing-mancingku gitu loh guys ya. Oke, let's go, let's go, let's go. First impression, first impression. Mari kita jual-jualin ke spawn. Waduh, 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 udah ngelag-ngelag nih guys. Mohon maaf. Oke, karena di sini orang-orang tuh udah mulai pada kaya gitu loh guys. Aku juga nggak mau ketinggalan. Paling tidak aku harus masuk ke top 10 lah ya. Top 10 paling banyak duitnya gitu loh guys. Let's go, let's go, let's go. Oke, kita sampai. Waduh, 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 waduh. Ini kenapa nih? Waduh, ini kenapa nih? Portal spawnnya mati nih guys, ya ampun. Waduh, ini portal spawn gak nyala guys. Harus aku lapor ke Naki sih nanti ya, ke admin gitu loh guys. Berarti aku mau gak mau harus melewati base-nya si Odo nih guys ya. Oke, okay, oke, okay, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Santuy, santuy, santuy. Oke, okay, jadi kita harus lewat base-nya Odo nih guys. Aduh, bakal ketemu piranha kampret lagi nih kayaknya aku ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau balas dendam juga gitu kan ke piranhanya guys ya. Oke, ini dia. Kalau nggak salah kita harus lewat ke sini karena ini kan updatean baru gitu loh modnya. Jadi ya well begitulah, hilang gitu loh guys, hilang petanda jalannya gitu guys. Oke, setidaknya aku sudah masuk area safe zone ya. Jadi tidak perlu takut gitu loh guys. Oke, akhirnya aku bisa menghasilkan uang dengan kerja kerasku guys. Waduh, bakal menjadi tanda-tanda ini nih, sultan gak sih? Gak gitu sih. Oke, sip, please. Oke, apakah aku bisa di sini melewati area spawn? Oke, bisa. Oke, aku takut-takut kayak nge-stuck gitu loh guys. Let's go, di mana ya NPC buat ngejualnya nih? Mohon maaf. Punten, punten, punten. 1 hour later. Oke, kita sampai guys. Jadi sama storekeeper ya. Aku udah lama banget gak kesini, jadi aku gak tahu gitu loh. Oke, ini dia pertanian. Jadi kita menjualnya itu per 32 ya. Oke, potato 0,32 harga jualnya. Harga belinya 10 kali lipat guys, bayangkan. Oke, kita coba ya. First impression nih guys, jebret. Oke, duit kenambah, duit kenambah. Satisfying, satisfying sekali sih ngejualnya ini guys ya. Dan sekarang wheat, oke. Wheat, terus yang terakhir kebek, sip. Udah habis kah? Oke, aku masih ada di backpackku ya, lupa aku guys. Untung aja aku ingat. Tinggal kita jual lagi deh. Jebret gaming, bem 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 bem. Satisfying boy. Nah, sisa ikan nih guys. Ikan perikanan. Oke, sip. Jebret gaming, sip. Nah, udah habis dan duit kita ada 63. Lumayan guys, lumayan ya guys ya. Oke, by the way aku mau ngasih tahu juga kalau sekarang kan udah bulan Oktober nih. Di bulan Oktober ini udah ada battle pass baru gitu loh guys yang belum aku klaim. Kalau nggak salah cara klaimnya itu BP kah? Bukan, bukan. Claim OKT4 kalau nggak salah, jebret. Nah, dapat voucher lagi guys. Waduh, tapi aku nggak mau make standar key-nya dulu. Aku pengen ngumpulin standar key-nya sampai 20 entah 10 gitu kan. Soalnya kata admin
ada Sofiti sekarang guys. Kalau kita udah nyampe Sofitinya itu, kita bisa mendapatkan item yang bagus antara bintang 3 atau bintang 4 gitu loh kata adminnya ya. Oke lah guys, jadi ya sekian dulu buat video kali ini. I hope you guys enjoy it. And yep, see you again in next video. Bye bye guys. Thank you.